Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di stasiun Bandung untuk naik ke Aturangga nih teman-teman. Saya dapat tiket promo dari KAI Akses ya, itu New Year Deal. Nah, saya beli kereta eksekutif dengan harga 200.000 nih dari Bandung sampai Surabaya. Wow. Dan bagaimana keseruannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Nah teman-teman, ini proses penyambungan lokomotif sama rangkaian. Seperti biasa KA Turangga ditarik oleh lokomotif CC206. Tapi kurang jelas nih seri berapa nih. Kita lihat. Sangat lembut ya. Dan ini KA Turangga tersedia di jalur 6. Duduk di eksekutif 3 nomor 4D ini teman-teman. Seperti biasa fasilitas di kereta eksekutif. Sini ada footrest ya. Nah, bisa diatur. Ada ini juga kantung juga buat botol atau kresek buat sampah ya. Dan ada dua colokan di tempat penyimpanan botol, ada gantungan juga, ada lampu baca ya. Dan ini tombol buat sandaran. Nah, sini juga biasa ada meja lipatnya ya teman-teman, buat makan atau laptopan, enak ya. Dan sedikit makan juga saya bawa ayam sama nasi, dibeli di luar. Masih lama jam keberangkatan Turangga ini jam 18.40 menit teman-teman. Wih. Nah teman-teman, rangkaian eksekutif 3 KA Turangga ini menggunakan K1-01869. Ini pemilikannya Sido Topo ya. K1 itu kereta eksekutif. Nah, kosong harus ditarik sama lokomotif 18 ini kelahiran tahun 2018. Nah, nomor urutnya 69. Jam keberangkatan Turangga ini pukul 18.40 ya. Ini baru 18.10. Masih lama teman-teman. Dan nanti nyampe di Surabaya diperkirakan sampai jam 4 lebihan lah. Waktu yang ditempuh 10 jam lebih 18 menit. Mudah-mudahan lancar sampai Surabaya sana. Amin. Nah, di sini juga ada Trainmark app. App ini kecepatannya 120 ya. Nah, ini KA Turangga ini bisa dipacu dengan kecepatan full 120 ya. Udah di-upgrade kecepatannya jadi cepat. Walaupun bukan kereta unggulan, tapi jadi cepat ya. 44 ini berat keretanya 44 ton kalau nggak salah ya. Nah, 10 itu menggunakan bogi 10. Jadi bogi 10 itu bisa dipacu dengan kecepatan 120 ya teman-teman. Tepat pukul 18.40 menit, KA Turangga diberangkatkan di stasiun Bandung.
Stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 04.58. Dalam perjalanan, kereta api Turangga akan berhenti di Stasiun Cipendei, Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan mengakhiri perjalanan di Stasiun Surabaya Gubeng. Stasiun pemberitahuannya mirip-mirip Argo Wilis ya, cuman ini perjalanan malam. Kali ini, apabila dalam perjalanan Anda memerlukan informasi lainnya, Anda dapat menghubungi saya di nomor telepon 0813. Nah, teman-teman, di perjalanan kali ini saya itu dapat tiketnya tiket promo ya, dengan harga 200.000. Kalau normal, kalau nggak salah 600 sekian lah, mahal ya. Jadi untung dapat promo ya, jadi kita full trip aja sampai Surabaya. Eksekutif lagi ya, biasanya kehuripan terus. Nah sekarang eksekutif kita tidur enak di kereta. Nah karena tadi gak sempat makan dulu, misalnya tadi beli nasi sama ayam crispy ya di Indomaret. Murah nih, cuma 16.000. Ya, kita makan dulu teman-teman. Tadi selepas stasiun Nagreg ada kru yang ngasih selimut karena di perjalanan eksekutif malam itu dikasih selimut ya, tapi ingat ini tidak bisa dibawa pulang ya, hanya digunakan saat naik kereta saja, disegel ya. Nanti kita tidur kita pakai ya. Nah saat ini Ka Turangga sampai di stasiun Cipendei, berhenti lama untuk pengecekan rangkaian ya, tuh lagi dicek sama petugas stasiunnya sebelah sana. Misalnya di eksekutif 3 jadi ke bagian peron teman-teman. Nah air juga diisi tuh. Ada juga yang ngerokok, saya juga sebat dulu ya. Nah teman-teman, ini adalah tempat di kereta makan ya. Nanti saya sholat di sini. Saya sudah pakai sendalnya. Tersedia sendalnya di sini. Kita wudu dulu. Dan ini keretanya berangkat dari stasiun Cipendei. Dan ini toilet di kereta eksekutif seperti biasa ya. Di sini ada klosetnya. Kloset duduk ya. Ada place juga buat nyiram. Ada showernya buat cebokan ya. Ada sabun juga, ada tisu, ada tong sampah, ada gantungan, ada wangi ruangan, wastafel, sama ada kaca. Ini saya mau wudu dulu teman-teman. Mantap, bersih ya. Nah ini saya sudah masuk ke musholanya. Di sini cukup untuk 2 orang ya, untuk berjamaah. Wah mantap, bersih ya. Wah mantap Kai. Sholat dulu ya teman-teman. 21 lebih 7 menit ke Turangga nih, udah sampai di stasiun Tasikmalaya. Banyak yang turun teman-teman, dan di luar hujan. Wah, setiap naik kereta nih ke arah timur lewat Tasik selalu hujan, gak tahu kenapa. Nah kaca juga mulai basah nih. Ini mah cuacanya ngajak untuk tidur teman-teman, tapi kita tunggu dulu keretanya jadi mode malam ya, nanti kita tidur. Udah ready selimut.
Turangga sudah menggunakan mode malam. Saya tadi tidur, lampu utamanya dimatikan ya. Dan yang nyala cuma pinggir jendela aja. Ya, kita coba tidur, teman-teman. Nanti mudah-mudahan bangun di Kroya ya. Wijaya Kusuma, tujuan akhir stasiun Cilacap, diberangkatkan. Dulu saya pernah naik di kelas ekonomi premiumnya, full trip ya, mantap tuh Wijaya Kusuma.
Ya, alhamdulillah saya sudah sampai di stasiun tujuan akhir Surabaya Gubeng. Tapi telat ya. Telat setengah jam, teman-teman. Tapi enggak apa-apalah, yang penting selamat. Tadi di kereta kebanyakan tidur. Ya, biasa naik ekonomi ya. Jadi naik eksekutif langsung tidur pulas, mantap. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menonton video berikutnya, silakan klik gambar berikut ini.